Assalamualaikum, apa kabar sobat rakyat traveler? Ayo jalan-jalan. Nah, hari ini kita lagi ada di Meotel Purwokerto. Saya nginep di sini nih di M229. Sebenarnya nomornya 229 ya. Tapi dia gayanya modelnya seperti ini, klasik. Nah, hotel ini terkenalnya dengan ornamen-ornamen seni. Nah, di pintu masuk seperti biasa ada standar hotel, ada emergency road atau evakuasi emergency. Nah, dia model ininya aja seperti ini nih. Model card-nya kayak kaset ya. Dan sebelah kiri ini enggak ada apa-apa ya, Sob ya. Ini enggak ada rak sepatu, sepatu bisa taruh sini dekat bak sampah. Dan penampakan kamarnya seperti ini nih, Sob. Wow. Nah, kamarnya ini bisa sobat-sobat dapatkan. Ini sekarang di bulan Februari akhir. Besok udah bulan Maret tahun 2020. Nah, ini saya dapatnya cuman sekitar 500 ribuan aja, Sob. Nggak nyampe 550. Itu dari Traveloka. Nah, sobat-sobat bisa cek deh di aplikasi travel yang sobat-sobat punya atau yang sobat-sobat senang. Nah, sobat traveler, dilihat ya. Di sini bisa kita lihat ornamen-ornamennya itu benar-benar apa ya? Art banget lah ya. Nah, dari kasurnya, bantalnya ada lay your head on me. Nah, tulisannya mantep-mantep lah. Nah, ini kasurnya model king size atau model double bed. Di sebelah kasurnya ada sofa. Ini tipe family ya, Sob. Jadi bisa tidur bertiga. Dua orang di sini, satu orang di sofa, terserah. Jadi kalau buat sobat-sobat yang punya family, mau ngajak lagi liburan ke Purwokerto, mau ngajak nginep di hotel, bisa di sini. Nah, yang menarik lampunya itu, dengan cahaya lampunya di sini ya. Lampunya itu modelnya seperti ini, Sob. Seperti di kapal ya, atau di desa. Keren lah ya. Nah, kita dapat AC 1 PK, ukuran 1 PK. Nah, di sininya ada jendela. Karena ini malam, jadi nggak bisa ngeliat apa-apa. Kita dapat seperti ini nih, Sob. Nah, semuanya tulisannya Meotel. Jadi nggak ada yang merek-merek biasa. Semuanya dimerekin merek hotel. Kita dapat 2 air minum Cleo ukuran 500 ml. 1 teko pemanas air yang masih bagus banget. Dan dapatnya mug besar, enak nih bikin kopi. Di sini disediain iklan-iklan ya. Nah, ada spa package. Ada apa nih? Cooking kits, cooking class cuma 35.000. Nah, banyak dah. Sobat-sobat bisa dapetin semua promonya di sini. Nah, sini ada room service. Room service-nya juga modelnya seperti ini nih, kayak koran ya, keren. Dan kursinya seperti ini, Sob. Nyaman buat kerja loh, mejanya. Terus di sini ada, wah, nggak ada mini bar-nya ternyata, tapi ada safety box. Dan ada sendal Meotel. Terus untuk plastiknya, plastik laundry-nya seperti ini, bagus ya. Modelnya unik-unik di sini tuh. Terus kita dapat TV ukuran 50 inch. Ini ukuran 50 inch nih, Sob. Di bawahnya itu nggak ada meja, tapi ada ini nih buat tempat buku atau tempat koran. Nah, ayo kita lihat kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya nih, Sob. Modelnya seperti ini ya. Kamar mandinya dengan exhaust di atas. Tadi udah saya nyalain, agak bunyi exhaustnya di kamar ini. Terus kita dikasih 2 handuk. Dan model sabun cairnya seperti ini nih, kayak Marilyn Monroe ya. Nah, showernya seperti ini, kotak kecil. Dan yang unik, dia tidak ada apa ya, tidak ada penghalangnya. Jadi kalau mandi, ini sudah dipastikan basah nih lantainya nih, Sob. Tadi saya sudah cuci muka sedikit. Kita dikasih buat tempat sikat gigi ini. Dan yang menarik di sini adalah toiletriesnya ditempatin seperti ini, Sob. All you need. Nah, ini kita buka dulu nih. Nah, ini kalau dibuka seperti ini nih, Sob, dalamnya. Komplit. Ada sikat gigi, ada sisir, ada korek kuping, ada sabun batangan. Oh, ada shower cap dan lain-lain, Sob. Pokoknya keren dah di sini. Nah, sobat rakyat traveler, menurut saya Meotel adalah salah satu pilihan penginapan terbaik di Purwokerto. Buat sobat-sobat yang penasaran ada fasilitas apa aja,
di hotel Mi Hotel Purwokerto ini. Sobat-sobat bisa langsung lihat di video lainnya di channel Rakyat Leveler yang dulu pernah diupload di channel Jajanan Rakyat. Di situ ada tuh fasilitas-fasilitasnya, ada kolam renang, ada menu sarapannya apa aja. Pokoknya tinggal sobat-sobat lihat aja ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Rakyat Traveler agar sobat-sobat bisa dapat update penginapan mana yang worth it, harganya murah, terjangkau tapi mantap. Terus bisa update info seputar jalan-jalan, tempat-tempat wisata dan lain-lain. Langsung aja deh di subscribe channel Rakyat Traveler. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rakyat Leveler, ayo jalan-jalan!